Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam kuasa ketiga. So, macam biasalah, jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai, shadow band yang tidak berkesudahan, dan sertai telegram saya, Reggie Jesse Rita Odin, dan juga saluran Patreon saya, patreon.com, cari Reggie Jesse Rita Odin. Baik. Saya pun sudah banyak ulas berkenaan dengan isu penarikan subsidi diesel. Sebenarnya tiga kali saya ulas dan memberi sebab-sebab mengapa ianya langkah yang tepat, tetapi tang mana kegagalan kerajaan setakat ini dalam pelaksanaannya. Jadi anda boleh scroll ke bawah dan rujuk live-live saya berkenaan dengan tajuk itu. Anda akan dapati banyak pendapat yang menarik. Hari ini ataupun semalamlah, sebab sekarang dah lebih pukul 12, saya terbaca satu kenyataan oleh seorang pemimpin yang DAP gelar sebagai apa orang kata pemikir, ya, a thinker. Ada yang kata pakar strategi dan sebagainya, iaitu Liu Chin Tong. So, artikel yang saya jumpa hanya dalam bahasa Inggeris. Kalau ada versi Melayu, saya tak jumpa lagi lah. Di mana ianya telah dilaporkan oleh Malaysia Kini, Free Malaysia Today, FMT. Dan Liu Chin Tong berkata, Malaysia needs to become a more technologically driven society if it is to become a high income nation by 2028. Dan Liu Chin Tong ini dari DAP adalah timbalan menteri, ya, industri. Liu Chin Tong berkata, to climb the technological ladder, he said, Malaysia needs to become a more technology-based society. Foreign direct investment is important, but we need the infusion of technology and a move towards innovation. Now, kenyataan Liu Chin Tong ini saya sokong 100%. Ianya tepat, tetapi tidak lengkap dan mustahil direalisasikan dalam penggal ini. Sepintas lalu, apa yang Liu Chin Tong beritahu, kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, maksudnya Malaysia ni tidak boleh bergantung kepada pelaburan terus asing, ya, sebab Anwar selalu dia kata ada pelaburan dari ini, Google, Microsoft lah, apalah, kan? But bilion ini, bilion itu dan sebagainya, itu kita kerap dengar Anwar umum. Itu satu hal. Janji pelaburan dengan pelaburan yang sudah diterjemah kepada projek dan kemasukan dana, itu lagi satu hal. Sebab ekonomi kita di rantau ini antara terbuok dan kita dah jatuh teruk. Itu hakikatnya. So, itu satu hal. Tetapi sekalipun dana masuk, sekalipun projek bermula, dah ada peluang pekerjaan dan sebagainya, tetapi itu bukanlah cara untuk memperkasakan ekonomi negara untuk jangka panjang, untuk jadi dinamik yang boleh bergerak dan menjadi satu negara pengeluar malah ataupun negara dari sudut ekonomi yang penting, yang mampu berkembang tanpa bergantung terlalu banyak kepada FDI. Ya, amat penting untuk kita masukkan teknologi dan kita terlibat dalam inovasi. Inovasi maknanya kita mencipta, ya, kita membuat kajian dalam teknologi, sains, membuat penemuan-penemuan baru yang unik. Ya, kita yang memajukan satu bidang dalam sains, dalam teknologi, dalam kejuruteraan, menyebabkan kita ada value, ada nilai melebihi hanya sekadar kita bergantung kepada pelaburan, apa yang pelabur bawa masuk, teknologi yang dia tubuh, dan kita hanya lebih kepada bekerja atau menjadi penyelidik tetapi ikut kehendak pelabur asing itu. Dan apa-apa penemuan bukan penemuan kita, adalah penemuan mereka. Mereka ialah yang mengemudi teknologi, apa
inovasi dan sebagainya. Tidak, kita dengan sendiri perlu ada inovasi, ada ciptaan, ada kemajuan dalam bidang sains dan sebagainya. So lebih kurang macam itulah innovation, ya. So saya setuju. Tapi apa yang Chin Tong beritahu ini adalah idealistic, on paper adalah satu logik yang adalah text logic. For me it's buku text logic. Realitinya ialah begini. Malaysia sudah pun ada inisiatif-inisiatif ke arah menjadi sebuah negara yang Liu Chin Tong maksudkan, bermula dari zaman Tun Mahathir sedikit sebanyak menuju ke zaman Najib Razak. Now, ada yang suka Tun, ada yang tak suka Tun. Ada yang suka Najib, ada yang tak suka Najib. Ini kita boleh tolak tepi buat perbincangan ini. Tun membawa masuk idea atau menekankan idea Malaysia perlu menceburi bidang teknologi baru dan bergerak ke arah menjadi pencipta, innovator. Ya. Dia bawa, dia mulakan kereta nasional. Agenda asalnya dalam masa depan, pada masa depan orang kita boleh contohnya buat enjin sendiri. Mula-mula kita masuklah Mitsubishi, enjin Mitsubishi Orion dalam Saga, kemudian Magma, kemudian Megawolf dan sebagainya, semuanya dari Jepun. Tapi lama-lama kita perlu keluarkan teknologi sendiri, enjin sendiri. Ha, kalau kita keluarkan enjin sendiri, bukannya Mitsubishi tubuh satu kilang, satu R&D center di sini, dia biayai, dia gunakan engineer-engineer kita, master degree, PhD holder kita sebagai pekerja untuk laksanakan R&D ke arah membuat enjin baru ikut acuan mereka, ikut pemantauan mereka, ikut perancangan mereka. Itu bukan dikira cipta enjin Malaysia, itu dikira bekerja untuk membantu Mitsubishi mencipta enjin mereka. Ini tidak. Matlamat idealistik asalnya adalah kita sendiri akan ada R&D center, ada kepakaran-kepakaran dalam enjin, kita akan buat penyelidikan dan kita akhirnya akan keluar enjin yang kita punya. Ada tak benda tu berlaku? Benda tu tidak berlaku. Itu saya akan cerita kemudian. Bila masuk zaman Najib, Najib telah memperkenalkan knowledge-based economy. Sebenarnya sebelum zaman Najib pun benda ni dah ada, tetapi Najib telah menekan knowledge-based economy. Knowledge-based economy adalah ekonomi yang bersandar kepada knowledge, ya, pengetahuan. Ya. Masa zaman Pak Lah pun ada sikit sana sini. Ya. Kerana jika anda hendak pergi ke arah inovasi, di mana kita ada produk keluaran sendiri berdasarkan teknologi ciptaan sendiri dan sebagainya, bukan hanya kita perlu tekankan membawa masuk dan belajar daripada teknologi orang lain, tetapi di peringkat pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, perlu ada mindset untuk menjadi orang yang suka menyelidik, suka mencipta, suka break the barriers, ya. So di peringkat IPTA, IPTS, benda ni perlu dipupuk. IPTA, IPTS perlu bekerja dengan ada projek-projek bersama dengan industri supaya pelajar terdedah peringkat degree, peringkat master, peringkat PhD dengan teknologi-teknologi yang ada. Dan kemudian di dalam IPTA, penyelidikan dilakukan untuk mengasuh pelajar suka pergi ke the next level, menjadi pemikir bagaimana kita nak menjadi innovator, pencipta. Okay? So benda ni perlu ada knowledge based economy. Ada tak ianya berjaya? Tidak. Saya akan cerita kemudian. So, tapi inisiatif-inisiatif ada dimulakan. Saya berpendapat kegagalan sampai hari ini kita ada enjin yang kita boleh kata enjin 100% dicipta oleh Malaysia dan mampu saing bersama enjin-enjin luar, saya berpendapat ianya disebabkan sedikit sebanyak elemen-elemen korupsi yang berlaku, ya, sini sana dan sebagainya. Dan satu lagi adalah sikap, ya. Rancangannya bagus, tetapi
penguatkuasaannya adalah very bad. Okay, so there was implementation failure. Tapi sekurang-kurangnya ada pendekatan membawa masuk teknologi. Ada pendekatan, ada memupuk kepada pelajar, jadilah pemikir, jadilah penyelidik. Jangan berhenti sampai degree. Buat master, buat PhD. Okay? Dan dunia, perubahan dalam ekonomi dunia juga menyebabkan demand untuk orang yang berpendidikan ijazah sarjana muda, ijazah sarjana malah PhD meningkat. Kalau dulu, zaman dulu-dulu, 80-an, kadang-kadang kalau kamu keluar dari TA College, KDU College, college-college yang terkenal, ya, ada diploma. Memang ada cerita-cerita syarikat-syarikat swasta, dia ambil diploma holder dari KDU dan TA College. Tetapi dia beri pangkat engineer. Hanya ada diploma tetapi dibayar dan dibenarkan kerja pada tahap seorang pemegang ijazah. Sebab dia berkata college-college terkenal ini kualiti dia tinggi. Dan dulu-dulu dia lebih yakin kepada college-college yang ada kaitan dengan universiti-universiti di luar berbanding dengan IPTA. Itu dulu-dulu. Tetapi perubahan dalam climate, dalam persekitaran ekonomi dunia, perkembangan China, sebab China ada golongan pendapatan sederhana terbesar di dunia. Ya, 700-800 lebih juta golongan pendapatan sederhana, middle class di China, adalah lebih dua kali jumlah penduduk di Amerika. Jadi, golongan pendapatan sederhana atau middle class China, apa yang dia hendak, apa yang dia suka, perkembangan industri-industri melibatkan middle class ini akan menentukan sektor mana, produk mana, servis mana yang mendominasi dunia. Pelabur-pelabur dari Amerika semestinya nak untung daripada middle class China, maka mereka akan melabur, menubuhkan syarikat di China untuk dapatkan manfaat daripada middle class mereka. So middle class China telah menentukan persekitaran global dari sudut demand, dari sudut inovasi perlu ke arah mana dan sebagainya. Dan kos pekerja di China terlalu rendah. Jadi China, dia tidak perlu memikirkan bila dia tubuh syarikat besar, dia tidak perlu membuat robot-robot, banyak-banyak jentera dan sebagainya sebab dia boleh bergantung kepada tenaga pekerja yang besar pada kadar yang murah. Kita tak boleh. Jadi banyak pelabur lari ke China sebab dia nak ambil kesempatan daripada middle class sana dan juga kos menubuhkan syarikat dia rendah kerana dia tidak perlu membelanjakan duit banyak untuk membuat mesin-mesin yang automatik yang dikendalikan oleh robot atau komputer yang sebab dia boleh gunakan tenaga pekerja di sana. Jadi Malaysia terpaksa bergerak ke arah knowledge based economy, ke arah ekonomi yang berseteraskan penyelidikan dan inovasi teknologi. Sebabnya kita kalau nak bergantung kepada pekerja, kita tak boleh bersaing dengan harga produk di China. Contohnya bila berlaku selsema burung, bila berlaku COVID, China boleh buat satu topeng muka pada kos yang terendah di dunia. Mana-mana syarikat daripada mana-mana negara di dunia tidak boleh bersaing dengan China. Dan dia di sana tak bergantung kepada komputer, tak bergantung kepada mesin. Dia bergantung kepada tenaga pekerja sebab murah. So kita tak boleh. Jadi kita terpaksa lebih kepada penyelidikan, lebih kepada inovasi, teknologi. So over the years, demand untuk ijazah sarjana, sarjana muda dan PhD, sarjana muda, sarjana dan PhD ni meningkat. So sekarang ni orang tak berhenti setakat diploma, dia nak buat degree, kalau boleh nak buat master, nak buat PhD, makin ramai walaupun masih di tahap rendah. Okey. Tetapi kos sara hidup sedang menggila. Bukan menggila sikit, menggila-gila-gila. Kalau kita lihat belanjawan, Liu Qintong adalah seorang timbalan menteri. Dia cakap betul, tetapi dia duduk dalam kerajaan yang telah membentangkan satu belanjawan yang tidak kena pada masanya. Kerana kos sara hidup kita teruk.
ekonomi kita tidak berada di dalam pada tahap yang sihat. Berbanding dengan negara-negara serantau, ringgit kita bukannya berada pada tahap yang sihat. Berbanding negara-negara serantau, saya boleh katakan pencapaian dalam setahun setengah ini di bawah pentadbiran ini, ekonomi, ringgit, kos sara hidup terburuk dalam sejarah negara berbanding pentadbiran-pentadbiran lain. Ya. Pencapaian maksud saya cara mereka menangani, ya, perbandingan dengan negara serantau, penyusutan dalam nilai ekspor dan macam-macam lagi. Kalau kita berada dalam keadaan teruk. Dan di dalam keadaan teruk ini, kerajaan telah memilih untuk melakukan langkah-langkah yang tidak kena pada masanya. Tarik subsidi. Ya. Saya setuju contohnya subsidi diesel ditarik. Memang perlu untuk elak penyeludupan. Tapi soalnya, why now? Mengapa sekarang? Ini nampaknya adalah satu percaturan oleh orang yang tak faham ekonomi. Ya, ya, kamu boleh jimat dari sudut kebocoran subsidi. Tetapi kos sara hidup menggila ni menyebabkan golongan pendapatan sederhana atau middle class yang menjadi penjana utama ekonomi negara sebenarnya. Dan ini majoritinya adalah Melayu Islam. Ya, akan takut berbelanja. Sudah jadi fenomena takut berbelanja. Bila middle class takut berbelanja, ekonomi akan terjejas lagi teruk. Lagi teruk. Sebab itu barangkali ekonomi kita terjejas. Dan kita rakyat biasa boleh lihat di restoran-restoran, kedai-kedai makan. Lazimnya dulu-dulu bila bila kos meningkat, untuk sekejap je, beberapa hari atau 1-2 minggu je, kita akan lihat bilangan pelanggan di restoran-restoran berkurang. Di Malaysia sekarang, benda ni sudah berlarutan lebih setahun. Pertama kali dalam hidup saya, saya lihat orang takut berbelanja. Dia simpan duit dia. Dia simpan duit dia. Dia takut berbelanja. Sebab dia takut, dia tak nampak kesudahan dalam peningkatan kos pada kadar yang luar biasa. Kemudian tarik subsidi pada masa ini. Dan pada masa ini, apabila tarik subsidi diesel, tanpa penjelasan yang rapi, yang terang, yang jelas, bagaimana ianya tidak akan memberi kesan kepada industri mahupun rakyat, ya, tanpa penjelasan mekanisme yang terperinci yang boleh menjamin, boleh meyakinkan pengeluar dan sebagainya, kami tidak akan terkesan dengan penarikan subsidi sebab kerajaan kata dia nak jimat, dia nak elakkan kebocoran disebabkan penyeludupan. Tanpa semua itu, harga pasti akan melonjak, dan penonjakan sekarang dalam pentadbiran ini yang dah teruk akan menjadi luar biasa lagi. Hari ini pun kita sudah dengar laporan-laporan akan meningkat, dan bukan meningkat sikit, meningkat banyak. Rakyat yang dah sedia takut berbelanja, the middle class yang dah sedia takut berbelanja, akan lebih takut berbelanja. Now, kita akan beralih, saya jangka, ke tahun 80-an, mindset cara memikir 80-an, di mana ibu bapa akan fikir, lebih baik anak saya habis diploma dan terus kerja, atau lepas STPM atau SPM kerja dulu sehingga ekonomi lebih baik, baru kita fikir dia nak buat diploma, ijazah dan sebagainya sebab perlu duit. Maknanya saya jangka mungkin dalam setahun dua ini kadar kemasukan dalam IPTA dan IPTS atau universiti awam dan universiti swasta ni akan berkurang. Kadar peningkatan kemasukan akan berkurang. Bila kadar peningkatan kemasukan berkurang, apa yang Liu Chin Tong sebut tidak boleh mustahil dicapai, kerana kita perlu lahirkan lebih banyak degree dan lebih banyak master PhD, lebih banyak. Dan kerajaan perlu menunjukkan universiti bagaimana bekerjasama dengan industri, bagaimana mewujudkan peluang-peluang bagi master dan PhD supaya menggalakkan lebih ramai buat master dan PhD kerana awak kata awak nak masuk bidang inovasi. Kemudian juga perlu diadakan dasar bersama-sama
bincang bersama-sama dengan IPTA dan IPTS bagaimana dasar pendidikan dapat memupuk semangat untuk break the barrier. Jangan bergantung kepada apa yang sedia ada di persekitaran akademik, tetapi bagaimana kita perlu memupuk mindset, cara berfikir di mana kita nak cipta, kita nak pergi satu langkah ke hadapan, kita nak persoal apa yang saintis di Amerika kata, kemudian kita nak fikir ada tak boleh dilakukan benda ni, apakah faedah jika kita berfikir untuk cipta benda ni, ha? Atau apa, adakah ada tak cara kita boleh gunakan contohnya minyak sawit, ya, untuk dijadikan petrol dalam kereta dengan cara yang lebih efisien berbanding dengan apa yang ada sekarang, ya, pagi sejuk dia beku dan sebagainya, macam-macam benda baru yang ciptaan kita sendiri. Macam mana kita nak keluarkan satu enjin yang boleh bersaing dengan Toyota, ya, apakah kelemahan kita, apakah universiti perlu buat? Semua itu memerlukan penggalakan suasana akademik dan industri yang menggalakkan lebih ramai PhD dan master. Tetapi suasana sekarang, orang takut berbelanja. Bila orang takut berbelanja dan orang sedang terseksa, lebih kurang akan, saya tak terkejut, diploma pun dia tak mau buat. Kadar peningkatan kemasukan akan berkurang. Bila perkara ni berlaku, lama-lama, bukan hanya matlamat Liu Qintong ni yang betul ni tidak akan tercapai, iaitu ada inovasi, ada kita sendiri. Sebab memang betul, kita perlu inovasi sendiri supaya kita tidak bergantung sepenuhnya kepada pelaburan asing terus. Sebab kalau esok syarikat-syarikat, contohnya Geely lari dari Malaysia, dia tak mau terlibat dengan Proton, tapi kita sudah membangunkan teknologi enjin sendiri dan kita sudah sampai tahap kemajuan tertentu dan kita ada nilai yang kita boleh beri kepada negara-negara lain, maka kita tidak akan terkesan teruk. Untuk capai benda tu, ya, kita perlukan ekonomi kita bukan hanya baik, ekonomi rakyat perlu baik, rakyat perlu yakin bahawa mereka tidak akan berdepan masa depan yang gelap. Ya, supaya kita perlu mereka berbelanja, kita perlu anak-anak masuk universiti. Tapi tidak, kalau makin kurang masuk universiti, kalau makin kurang buat PhD, master, ya, ya, kita akan pergi ke belakang. Kita sudah maju pada satu tahap di mana sekarang lebih ramai buat ijazah, master dan PhD. Kita akan pergi ke belakang, mungkin kurang ijazah dan master dan PhD, lebih diploma. Mungkin ada yang buat sijil saja, mungkin ada yang kerja selepas SPM. Bila ada kurang orang-orang layak yang boleh bergelar engineer, researcher, menjadi pemikir, menjadi pencipta, dan lebih kepada orang yang layak menjadi operator atau technician, selagi ada syarikat-syarikat dari luar yang tubuh kilang di sini, mereka ada kerja. Tetapi lambat laun, syarikat-syarikat dari luar yang tubuh kilang di sini kata, eh, kita datang Malaysia bukan nak tenaga pekerja semata-mata. Kalau kita nak tenaga pekerja semata-mata untuk jadi operator, kita pergi ke China. Kita datang di sini kerana sekurang-kurangnya ada orang berkelayakan master, PhD, degree yang boleh bantu dalam penyelidikan kita. Tapi sekarang makin berkurang. Ada risiko lebih ramai pelabur tarik pelaburan pergi ke negara asing. Hala tuju kerajaan, suasana yang sedang ditimbulkan sekarang ni, sama ada secara langsung, tidak langsung, sama ada secara sengaja, tidak sengaja, sama ada secara sedar atau tidak sedar, sedang membawa kita ke belakang, bukannya ke arah sebuah negara yang menjadi, yang ada inovasi dan pembikinan teknologi sendiri. Kita sedang bergerak ke belakang, ke era 80-an, di mana kita adalah intensif berat kepada pengeluaran dan tenaga kerja untuk pengeluaran, dan itu tidak diperlukan oleh syarikat-syarikat asing kerana adanya China. Kesimpulannya, keseluruhan
dalam bahasa Inggerisnya, the economic climate, the education climate and so on. Keseluruhan iklim, ekonomi pentadbirannya, sosiopolitik, ekonomik politik negara ini, saya rasa menuju kemudaratan jangka panjang. Sehingga kita berjumpa di lain masa ya. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam kuasa ketiga.